Hasil drawing Piala Asia U19 selesai dilakukan di kantor AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 18 Juni 2020. Tim Garuda Muda tergabung bersama tuan rumah Uzbekistan serta Kamboja dan Iran di grup A. Ajang Piala Asia U19 ini akan digelar di Uzbekistan pada 14 hingga 31 Oktober mendatang. Indonesia sendiri sebelumnya masuk dalam plot kedua bersama tim unggulan seperti Jepang, Tajikistan, dan Australia. Indonesia tampil di ajang Piala Asia U19 2020 setelah pada 2019 lalu. Tepatnya pada November, mereka berhasil menjadi juara grup K dengan mengungguli Korea Utara, Hong Kong, dan Timor Leste.